Setelah sepak, Yum Hye-sun mengatakan tidak ingin pemain asing timnya Megawati Hangistri Pertiwi dan Giovanna Milana kerja sendirian di Liga Voli Korea usai kalahkan Al Bebas 3-1. Hetsepak melanjutkan tren apik di Liga Voli Korea usai menekuk Al Bebas dengan skor 25-21, 21-25, 25-16, dan 25-13 di Changmo Gymnasium. Kemenangan itu jadi yang ketiga beruntun bagi Hetsepak setelah mengalahkan Haipas serta Gestaltek. Hasil positif atas Al Bebas tidak saja terjadi kebangkitan Hetsepak usai terpuruk di putaran kedua dan ketiga, namun juga membuat Yum Hye-sun jadi sorotan. Berposisi sebagai setter, Yum Hye-sun menjadi top skor saat lawan Al Bebas dengan mencetak 20 poin. Gia, sapaan akrab Giovanna, mencetak 15 poin, kemudian disusul Megawati dengan 14 poin. Usai pertandingan, Yum Hye-sun mengungkapkan arti dari penampilan apiknya lawan Al Bebas. Ya, pemain 32 tahun tersebut ingin Hetsepak bekerja sebagai satu tim. Saya sangat ingin menang. Tim kami bukanlah tim yang bisa bekerja dengan baik sendirian. Kami perlu lebih bersatu karena kami tim yang bisa menang. Bukan hanya pemain asing, tapi pemain lokal juga. Ujar Yum Hye-sun dikutip dari Naver. Tertinggal 21-25 dari Al Bebas pada set kedua, jadi momen Yum Hye-sun menyatukan semangat pemain Hetsepak. Setelah kalah pada set kedua, saya bilang, kita harus melakukannya sebagai sebuah tim. Mari kita bersatu sebagai satu kesatuan. Kita tidak bisa memenangkan pertandingan jika kita cepat puas. Walau cuma sebentar, tutur Yum Hye-sun. Dengan kemenangan atas Al Bebas, Hetsepak kini naik peringkat ke posisi keempat klasemen Liga Voli Korea dengan mengemas 33 poin, menggusur EPK Altos.